Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karo ngapa mawar lewat ya. Kita sedang berjalan menelusuri lorong yayasan bahwa di sini orang Indonesia. Si mas, orang mana ini? Indonesia bukan? Indonesia. Masuk YouTube mau? Interview aja dikit. Pulang kapan atau kan ini corona kan? Mana kan Indonesianya? Surabaya. Yes, Jawa ya, apa kok? Jawa ya, apa kok? Surabaya kan kape? Surabaya cak. Titi. Aku meneng semut ah. Aku nyupir neng Perak, yo rasuwi sih. Melu konco aku dili. Kontainer. Enggak, ini cerita dulu biar terlihatnya akrab. Aku buat nanti kalau. Ya wis suwe sampe neng Brunei. Hah, lama. Pas Jawa ero. Suwe. Sampean suwe? Wis padha suwe. Padha sampean? Yo lagi sak kontrak. Sampean? Dua kontrak. Kita jenengi. Jenengi sapa? Jenengmu sapa? Kepeng. Kepeng kerja apa neng kene? Bangunan. Siling. Siling. Ah. Tenan ora. Iya. Gaji 5.000. Ora enak. Sampean rencana balik kapan nih? Hah? Rencana balik ini mau balik. Ini mau balik. Tapi ngene, kan pernah denger ya isu corona ning Indonesia makin parah. Pernah denger ya? Nah, terus kayak ana makin parah. Terus apa memang tetap arep mulih opo piye? Tetap mulih. Oke. Jadi iki atau tetap mulih. Ya wis, sun ya Mas ya. Lanjut iki. Mas apa ini namanya? Dopi dari Surabaya, dari Jawa Timur. Oh Jawa Timur. Ya pertanyaan masih sama. Jadi sampean di Indonesia itu kan semakin parah. Apakah anda tetap mau pengen pulang atau tetap bertahan? Balik. Tetap balik aja. Semuanya balik. Konek. Yo los semuanya. Ya siapa? Makasih ya. Sampean masnya namanya siapa? Naim. A. Siapa? Naim. Oh Naim. Nah ini mau balik atau enggak? Mau balik lah. Tetap balik. Walaupun di rumah makin parah tetap balik. Wih, semangat banget ini. Dan ini masnya terakhir nih. Namanya siapa? Wanda sama dari Jawa Timur sama juga. Ini gimana? Mau tetap balik atau bertahan dulu? Untuk saat ini mungkin masih bertahan dulu. Oh, siap. Ikut, karena mau abis itu sign kontrak kah? Oh, kontrak baru. Oke. Dia tahan dulu. Oh, jadi bos tahan dulu. Tapi intinya bertahan lah ya. Sini dulu lah untuk saat ini lah. Oke, makasih ya Mas ya semuanya. Ya udah, salam kenal buat semua ya. Tetap yang bertahan, yang pulang hati-hati. Semoga selamat. Ya udah, sampai jumpa ya. Oke bro, kita ketemu teman-teman dari Indonesia lagi. Namanya siapa Mas? Iwan Prasetyo dari? Dari Tulungagung, Jawa Timur. Tulungagung, ini Masnya? Erianto. Dari? Ponti. Pontianak. Oh, kerja apa Mas di sini? Kirim-kirim barang. Sama ya. Supplier. Gini mau kan rencana balik kapan? Mungkin rencana mungkin tahun depan lah kali. Tahun depan. Ya. Masih juga? Ya, mungkin sama lah. Ini kan dengar-dengar kan di Indonesia makin parah ya dengan corona ya. Zona merah kan. Apa tetap aja pengen pulang aja? Nanti dipikir dulu lah. Oh, dipikir. Kan tahun depan kan masih tengok dulu lah. Oh, berarti ya, intinya tetap nunggu keadaannya. Lah. Keadaan dilihat dulu. Mungkin tahun depan sudah kurang kah atau malah tambah. Hidup. Hidup. Intinya tetap bertahan dulu lah ya. Di sini dulu. Untuk cari uang ya. Cari uang sambil tunggu di rumah agak reda dulu. Baru kan pulang. Udah berkeluarga ini belum? Belum. Belum. Jadi untuk cewek-cewek yang liatin nanti, ini belum ada punya pasangan. Udah punya pacar? Belum. Belum. Ini sama belum. Bro, kita menemukan jomblo yang cewek-cewek yang lihat ini, Mbak-mbak yang lihat ini masih jomblo dan namanya tadi ya. Mau sebar nomor enggak? Kalau mau IG ada IG. Instagram atau Facebook? Facebook lah. Nah, Facebook. Ini Facebooknya dicatat ya. Facebook kamu? Facebooknya apa? Enggak mau dia. Mau kamu? Iwan Wanci. Iwan Wanci nama Facebooknya ya. Jadi untuk teman-teman
yang jomblo ceweknya. Nah ini siapa tahu cocok ya. Ya udah, makasih ya Mas ya atas waktunya. Terima kasih Mas. Oke, kita lanjut lagi, berjalan lagi. Oke, ciao. Interview ya, boleh. Langsung jadi. Nanti. Aku enggak kuat sudah. Interview bentar boleh. Mana? Itu Mang Jurit. Ketua. Mang Jurit, sini. Interview. Hela. Asal corona saja. Oke, Bro, kita ketemu dengan teman dari Sundanya. Sunda. Aku bahas Indonesia aja ya karena aku enggak terlalu pandai. Namanya siapa? Arifin atau TikToknya? Jangan disebutin. Oh, jangan. Merencana balik kapan? Rencana balik mungkin 2023 lah. Wih, lama juga. Jadi mau bertahan dulu lah di sini. Bertahan, Indonesia lagi susah. Oh iya benar. Sendiri sama lagi PPKM apalah segala rupa. Enggak pengen kawin. Pengen lah namanya orang. Oke, thank you ya, Bro. Thank you. Makasih ya. Kamu tidak mengenal saya? Yeah. Masuk video. Namanya siapa Mas? Otom. Gak apa masuk video ya? Namanya siapa Mas? Astur. Beraya kenal. Gimana menurut Anda tentang corona ini gitu di Brunei atau di perbandingannya gitu? Maksudnya bagusan Indonesia atau intinya gini, kan di Indonesia isunya makin ramai ya? Ya, benar nggak? Pernah dengar nggak? Dan untuk perencanaan mau pulang kira-kira kapan gitu? Ya mungkin kalau di Indonesia sama di sini mungkin jauh lah. Jauh. Kalau di sini kan mungkin penduduk juga tidak terlalu banyak. Dan nurut ya banyak. Dan nurut. Peraturan. Ya. Peraturan. Kalau Indonesia? Kalau di Indonesia. Nakal. Ada rencana balik kapan? Balik ya lihat kontrak lah. Oh lihat kontrak bukan lihat kondisi. Bukan intinya kontrak habis balik. Walaupun di rumah parah. Walaupun di rumah parah ya nggak tahu itu. Nggak tahu, lihat keadaannya. Dan Anda sendiri? Gimana Mas? Aku malah ketawa ya. Oke, itu dia. Jadi ya udah nggak apa-apa. Kita lanjutkan cari teman-teman Indonesia yang lain. Check this out. Amma bedu. Wah diamini, wah pembukaan. Anton. Jadi teman-teman Indonesia yang nonton ini, jadi disinilah teman-teman kita TKI Indonesia nongkrong atau melepas lelah dari bekerja ya. Jadi mereka ngumpul di sini ya sekedar makan, sekedar kumpul dan sekedar ngobrol untuk melepaskan kerinduan mereka dengan teman-teman untuk melepas lelah. Siap. Daripada di rumah biasanya bangun jam berapa kira-kira? Kalau kerja jam berapa? Jam 6 Mbak, kerja mulai kerja terus sampai jam? Jam 8. Oh lain-lain. Cuman rata-rata memang sampai malam ya. Jadi gitulah situasinya Bro. Jadi memang yang di rumah pun sekarang banyak COVID dan di sini juga berjuang untuk menyambung. Menyambung apa? Menyambung COVID nanti. Belum bisa selesai. Gitu ya. Jadi pokoknya seperti inilah keadaan liburan kedua di Brunei Darussalam. Oke, kita akan lanjut cari teman-teman untuk ditanya-tanya lagi. Jadi sampai ketemu nanti kayak gimana? Cek di show. Jadi memang di sini tempatnya untuk nongkrong teman-teman Indonesia. Oh, enggak apa-apa. Dikit aja. Teman-teman Indonesia untuk melepaskan lelah ya. Jadi di sini gitu tempatnya. Di sini adem, sejuk sama adem sama aja. Dan ini dengan Mbak siapa ini yang pernah ketemu juga? Ini pernah masuk video dari Lombok ya? Sumbawa. Oh iya Sumbawa, sorry. Enggak lagi syuting. Oke, jadi disinilah keluh kesah mereka melepas kelelah dengan untuk bertiktokan dan sejenisnya. Mungkin aku pengen bertanya cuman rada malu-malu mereka. Gitu ya, ya udah, dan segitulah infonya ya. Kita akan cari lagi teman-teman lain. Kita akan cari lagi teman-teman lain untuk interview dan sejenisnya. Bahkan bertiktokan. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya dan ikuti terus videonya. Ciao. Sudah. Apa yang kau lakukan di sana? Bodoh amat.
Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke. Orang gini. Apakah kamera Anda melakukan sebuah pergoyangan yang tidak bisa dihentikan? Iya nih, ambillah. Tahun dulu balik. Ayo, kamu ngomong. Kesan pesan. Oke, sahabat-sahabat semua yang ada di Brunei Darussalam ini, TKI maupun TKW Indonesia yang ada di Brunei ya. Saya pesan buat teman-teman semua yang kebetulan saat ini lagi lockdown atau tutup, nggak jadi pulang kampung. Saya harap teman-teman semua bersabar, anggap aja semuanya ini semoga semuanya ini ada hikmahnya, oke? Tolong tonton sampai selesai, jangan skip. Oke. Ini adalah perkumpulan.